Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dinasi Kemde Update. Warganet dibuat heboh dengan keberanian seorang pemotor bernopol Kebumen yang tertangkap kamera mengacungkan jari tengah ke arah rombongan pesepeda yang menguasai ruas jalan Jenderal Sudirman MH Tamrin Jakarta Pusat. Aksi pemotor itu viral setelah warganet mempostingnya di akun Twitter pada Jumat 28/5/2021 siang. Postingan itu kemudian dicuit sejumlah pengguna Twitter. Pengendara motor plat AA lebih beretika daripada pengguna pesepeda yang memenuhi jalan. Bangga motorku plat AA Kebumen, cuit akun Dani Marcel 85. Dalam postingan itu memperlihatkan bagaimana pengendara motor itu tampak kesal dengan sekelompok pesepeda yang memenuhi ruas jalan Sudirman Tamrin. Ia melihat mengacungkan jari tengah sebagai tanda kesal terhadap rombongan pesepeda itu. Pengguna Twitter NKSTHI berpendapat pengendara motor plat AA ini termasuk kategori yang beringas di jalan. Liar dan biayakan, biasanya malah bikin emosi pengendara lain di dekatnya, tweetnya. Ia melanjutkan kondisi ini tak lepas dari emosi gara-gara kelakuan pengguna jalan lain. Dengan kata-kata lain, jalanan sedang tidak baik-baik saja. AA Kebumen memang harus dilestarikan di Jakarta, batu permata, timpal akun pergulatan.